Pemirsa, kebakaran hebat kembali melanda sebuah mes kawasan perusahaan tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Belum diketahui penyebab kebakaran dan polisi masih menyelidikinya. Video yang direkam seorang pekerja ini memperlihatkan gumpalan asap tebal membumbung di kawasan akomodasi P, tepatnya di mes atau tempat tinggal karyawan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Kebakaran ini membuat pekerja yang berada di dalam mes panik dan berlarian keluar menyelamatkan diri. Sementara pekerja yang berada di luar gedung berteriak histeris memanggil bahkan melempari gedung mes agar karyawan yang berada di dalam gedung secepatnya keluar untuk menyelamatkan diri. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur hari Senin. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fadil Zikir membenarkan peristiwa naas ini. Kapolres mengatakan belum diketahui penyebab kebakaran, tetapi telah menerjunkan personel ke TKP untuk penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi. Halo, safety cuma bingung-bingung.